Jadi sekarang saya lagi ada di pusat jajanan pasar gitu, jajanan jalanan yang ada di Vladivostok. Jadi di sini kita bisa menemukan berbagai macam jajanan dan saya lagi berburu shawarma. Mati satu porsi shawarma ini cukup mengeluarkan 150 rubel. Rasanya agak berbeda sih dengan kebab yang ada di Indonesia. Ini lebih kaya rasa dan lebih gede juga sih ukurannya. Nah, kita makan dulu ya. Nanti sampai jumpa lagi di video jalan-jalan selanjutnya. Dadah.